laksanakan pada hari ini di Polres Teluk Bintuni itu merupakan suatu bentuk penghargaan yang kita berikan kepada seorang perwira yang telah melaksanakan masa purna tugas, artinya pensiun. Ya, hal ini dilaksanakan untuk memberikan motivasi kepada seluruh anggota Polres Teluk Bintuni apabila yang bersangkutan baik dalam melaksanakan tugas, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas-tugas pokok kepolisian lainnya, kita akan acarakan dengan bentuk acara seperti yang tadi kita laksanakan. Ya, dan ini juga dalam tadi saya sampaikan bahwa kita harus mencontoh AKP Tarigan.